vokal, huruf vokal, huruf vokal ada lima huruf, E, I, I, O dan juga U, E, I, I, O dan juga vokal U, E, I, I, O dan juga U, E, I, I, O dan juga vokal U. Vokal E bunyinya A, seterusnya vokal I bunyinya E. Vokal I bunyinya E, seterusnya vokal I bunyinya I. A, A itu untuk ayam, E, E itu untuk emak emas, E, E itu untuk enak, I, I itu untuk ikan itik. Vokal O bunyinya O, seterusnya vokal U bunyinya U. Vokal O bunyinya O, seterusnya vokal U bunyinya U. O, O itu untuk otak, O, O itu untuk olah orkid, U, U itu untuk ulang, sama-sama, sama-sama belajar bunyi vokal. Mari kita sama-sama, sama-sama belajar bunyi vokal. Beralih pula ke huruf konsonan, terdapat banyak jenis konsonan. Marilah adik kita belajar letupan, letusan dan geseran. Terdapat juga konsonan dan getaran, sengawan, sisian, separuh vokal. Konsonan pinjaman juga ada, itulah dia jenis konsonan. Marilah kita mulakan nyanyi, dimulakan dengan konsonan letupan. Letupan dua bibir tak bersuara, menjadikan sebutan huruf B. Huruf B pula terhasil dengan letupan dua bibir bersuara. Letupan gusi tidak dilupakan, sama juga dengan di atas. Letupan lelangit ada dua, bersuara dan tidak bersuara, menghasilkan huruf K dan G, contohnya kata dan juga gula. Apakah pula hentian glotis, simbolnya pula tanda soal. Pita suara dirapatkan, contoh perkataan budak dan rakyat. Ada juga konsonan letusan, letusan bersuara dan tak bersuara. Huruf C dan J yang terhasil, contoh perkataan cari dan puji. Konsonan geseran ada dua, geseran gusi dan glotis. Lelangit lembut dinaikkan, jika ianya huruf-huruf tersebut. Konsonan sisian hanya terdapat satu jenis, contoh katanya lagu dan kekal, kita teruskan dengan yang lain. Sebelum kita menghabiskan, ada lagi jenis konsonan, sengawan dan separuh vokal, kita perlu ingat kembali. Dan sengawan ada empat, separuh vokal ada dua, menghasilkan banyak sebutan, yaitu N, N, G, nada blue. Lupa huruf J.
berpikiri. Kesenang pinjaman kedua, geseran bibir gigi bersuara. Huruf V diwakilkan contoh kata seperti V. Pon 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 pon. Kesenang tiga huruf T H guna, geseran bibir gigi tak bersuara. Contoh kata arah seperti ta. Konsonan pinjaman keempat, geseran gigi bersuara. Huruf di H diguna, kata ini pinjaman bahasa Arab. Pom 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 pom. Konsonan lima huruf Z diguna, geseran gigi gusi bersuara. Contoh kata seperti ziarah. Senang pinjaman keenam, geser lelangi keras tak bersuara. Huruf SY saja diguna, contoh kata seperti syukur. Pom 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 pom. Konsonan tujuh huruf ke H diguna, geser lelangi lembut tak bersuara. Contoh kata seperti Khalifah. Konsonan akhir, konsonan kelapan, geseran lelangit lembut bersuara. Huruf JH sudah diguna, contoh kata seperti waik. Pon 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 pon. Itulah cara konsonan dibunyikan. Marilah rakan dan juga taulah, belajar bersama kita amalkan.